apa kira? Enak kok, kamu gak makan dagingnya. Ya, gak enak. Halo-halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Selamat siang. Aduh, saya ini masih belum selesai skincare-an. Panganan ini teko. Jadi ini kita pesan makan siang teman-teman di luar. Karena kalau ke restoran anak-anak juga enggak terlalu excited makanan tradisional either Ghana atau Indonesia. Jadi ya, pesan makanan Indonesia, bapak pesan makanan dari negaranya dia biar enggak pusing ya. Jadi anak-anak itu senangnya yang suka yang gitu, yang kayak fast food gitu aja. Soalnya kan karena biasa makanan kayak fast food kan jarang ada di, maksudnya ada di Norway tapi hanya satu atau dua brand aja. Kalau di sini kan kita bisa milih banyak-banyak brand. Jadi kalau makanan tradisional kan mamanya sering bikin ya. Jadi kita order makanan aja, mama sama bapaknya dari negara masing-masing. Tapi mereka suka seneng memang yang di fast food daripada yang di restoran beneran gitu. Ya wis lah, lebih murah. So, apa yang saya order hari ini? Ini bapaknya order ini biasa. Wache. Nasi rice and what is it? The bean ya. Rice and bean. Terus apa ini, Sang? What is this? Sama oh, ada ikannya juga. Ada sambelnya dan saladnya. Kalau saya ya Indonesia banget. Oke. Okay. Ini paketnya. Kamu makan apa di sini? Makan ini di luar sama adik-adikmu. Jadi ini penampakannya. Apakah kalian penisirin? Teman-teman saya lagi pengen ini. Dadar gulung. Wait. Dan apa kira? Sit, buka ya. Oke, teman-teman. Kita berdoa dulu aja ya. Bapak Ayus lapar. Ya wis, kita berdoa dulu. Dia sudah kelaparan. Katanya bukain nasi ngoceh kesuwen. Ya wis lah. Namanya juga bikin konten kan. Kalau nggak begini ya nggak ono konten nih, Bapak Ayus. Enggak kuat deh. Ayo kita lanjutkan. Apa kira? Bakso beranak jar ini. Oke. Okay. Ini ada kecap ambek saus yang ono sambele. Ini ada mie kul, seledri, bawang seledri, mie putih, mie kuning. Iki urat ya ere. Ya. Dan ini pencol. Oke. Okay. Mari kita badok langsung. Mendedeh, ini mendedeh. You want some, Markus? Pentol or this one, no? You want green one? Mau ini, dadar gulung. Oh ya, makan itu dulu. Teman-teman, iki tadi regane piro? 35 dirham. Is it? 35 dirham. 35 dirham sekitar 100 kroner. 150 ribuan. Oke. Okay. Aku sebenarnya malas pakai gini-gini, teman-teman. Makanya aku jarang pakai gini-gini. Wes, oke. Okay. Mari kita barok. Ini kamu mau pentol atau apa? Just the soup. Just the soup? Ambil ini. Aku njaluk sup jarang. Jaluk sup. This one. Mm-hmm. The soup is here. Noodle. Mm-hmm. Mm-hmm. And the cabbage, especially the cabbage. I don't want any pentol. Nggak mau pentol? No, not at all. Kenapa? Why does that pentol look so big? Mana? Mateng. Pentolnya mateng. Tahu kamu mateng? Tahu nggak kamu mateng? No.
matang itu pregnant, bunting. Oh, definitely looks pregnant. Oke. Okay. Ya, try lah. Sini, try kamu harus sini to show him. Campur lagi sambel. I want to have. I want to talk to him. Oke, okay, mesti ditumblak no kabe. Christine mau makan ini. Makan apa? Dadar jagung sini. Eh, kok dadar jagung, dadar gulung. Dadar jagung? Dadar gulung. Mana? Enak? Enak. Enak? Oke, okay, good. Oke. Okay. Makan, teman-teman. Udah berdoa tadi? Oh, udah. Kentolnya. Kamu kok diapa? Kentolnya, teman-teman. Why are you chewing at me? You're the one who's doing it. Ma, I used this since 2 years ago. But you're the one who came. Now? I used it for 1 year ago. I used it since I was 400. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Makan apa? Makan apa? Aku makan dadar gulung. So, can you tell him to be quiet? Shh. Sini, makan dulu. Sini. Enak nggak? Komen dulu. Sini nggak dengar. Enak. Oke. Okay. Aku tak mbeteti iki, teman-teman. ASMR. Mbeteti apa? Pentole. Jari ini mana? Coba ya. Coba kita betetin. Kayak makan bakso ate. Ate apa? Garpu karo peso. Oh, ini teman-teman ada anaknya nih. Anak, enggak anak iki. Cabe mercon. Oh, iya jarangnya duduk bakso beranak, bakso mercon judulnya. Enak enggak, Jasin? Biasa aja? Enggak. Enggak enak? Enggak. Enggak enak apa enak? Enggak. Enggak. Oh, jujur deh. Berkele Jasin iki. Terlalu jujur, enggak enak jarangnya. Enak kok, kamu gak makan dagingnya. Ya, gak enak. Gak enak jadi. Berkele, 150.000 Dimana makan di Indonesia? Bakso 150.000 Review dulu. It doesn't have any taste. It doesn't taste good at all. What is this? It's not Wendy's. No, I'd rather have Wendy's. I'm excited. Kamu nggak makan pentolnya, makannya nggak tasty. I don't want pregnant pentol. Jadi ini nggak kelembak, sumetang jadi ini. Chili, I don't eat chili. Sayang, udah makan sayang, udah selesai. Aku nggak syuting kamu sayang. It's not good. Don't buy this, guys. Ah, jadi nggak syuting sampai saya makan makanan ganah. Tinggal jengkrik karo Justin. Gak enak carinya. Dadar ini dadar gulung gak suka. Lumayan lah. Emang sih gak ada yang seautentik di Indonesia. Tapi ya lumayan lah. Tapi regane rek. Satu saya ketahu. Makanya anak-anak tuh susah kalau diajak makan-makan Indonesia atau ke makanan tradisional atau bapaknya nggak terlalu excited seperti mereka makan makanan cepat saji. Padahal tuh lebih larang sih makanan tradisional itu. Aduh. Bersak. Pedas loh. Pedasnya gak mbucuk ya. Aduh.
Suni panas kena pedes. Kobongan. Makasih sayang. Nang Indonesia andok. Andok nang pinggir jalan. Piro teman-teman, regane teman-teman. Pak Sung ini. Lali aku teman-teman. 20.000, 25.000. Berapa teman-teman? Tuh. Congor korek. Hah. Pedes yo. Pedes agak main-main. Gajeg. Apa jeneng gajeg yuk? Kenyal-kenyal endul. Pedes kena panas weh. Semlehok. Angak ho. Just put it ya. Makasih. Angak ho. Jajan itu gak usah minum tadi ya, kena banyu dingin lagi tambah pedes. Salah, salah strategi. Ya sakit kuat kok. Kabeh panganan tak bilang enak. Saya ini orang yang paling menghargai teman-teman. Kalau memang ya masih bisa dimakan, ya saya bilang enak. Oke lah, testi lah. Kita hargai effortnya. Ya, kita harus apa ya, mensupport. Apalagi ini di luar negeri. Kita support effortnya. Tapi pun udah serak. Membelan serak, tak sisi serak. Ya, masukkan lagi pentolnya. Larang, rek, 1 second tahu. Udun tek. Serak ya. Ya, ribet banget makannya. Tante no serek. Ya, I'll be back. Oke. Campur-campur rasanya kepedesan. Dan embun-embunanku. Gatel. Karu umbelku. Metu terus. Terus rek, entek rek. Gak entek sih, separuh. Entek no. Yang separuh ini tak masukkan lagi di dalam tempat kuah tadi. Nanti mungkin malam lagi pengen lagi disimpan rek, hemat rek. 1 second gak dentek no wih rugi rek. Nah tadi ya saya simpen separuh untuk nanti malam mungkin saya pengen makan lagi. So ya baksonya sih ya masih bisa dimakan, gak terlalu yang wow tapi ya oke lah. Saya aku nyoba mangan dadar gulung. Ini dadar gulungnya tadi dapat 4 teman-teman. Tadi berapa ini? 2. Tadi berapa? 30 kroner. 30 kroner. Berapa Indonesia? 30 kroner dapat 4. Eh, 30 kroner. 30 dirham. Dapat 4. Indonesia pira teman-teman? Dilapisi daun pisang. Wangi. Enak kok. Ini enak kok ini. Ini enak lah ya, gak pernah salah lah ya. Kelapa
kelapa sama gula merah. Hah? Larang lah. 130 ribu divided into four. How much per piece? Into four? Hmm. About 35-ish. Why? It is? No! Masa 35 ribu? Enggak, bukan 35 ribu. Berapa tadi? 130 ribu. Divided into four. Less than 30,000. Around 33,000. Yeah, I told you. 33,000 satu. Nang mas-mas gerobak. Harang loh. Tapi namanya juga bahannya juga premium, kayak ekspor semua. Maklum ya teman-teman. Yalah. Oke. Okay. Eman-eman, nanti ini makan malam lagi. Cemilan malam. Oke teman-teman. Saya mau siap-siap dulu. Kita mau keluar. Biasa. Mau kemana yo? Nge-mall lagi. Mendino nge-mall terus. Hanya itu yang bisa buat kita adem. Kok di luar is gak iso. Is hilang funnya. Teman-teman by the way kita... yang ini kedua kalinya ke Dubai. Jadi yang dulu ke Dubai pertama kali kita sudah keliling semua, maksudnya sudah melakukan aktivitas outdoor kayak ke padang pasir, kayak gedung-gedung Burj Khalifa semua dan segala macam kita semua udah jalan teman-teman. Jadi kita nggak ke situ lagi, buat apa lagi gitu loh ya. Justin sebenarnya mau pengen renang ke tempat renang tapi panas gini, saya bilang aduh nggak usah lah Justin. Saya bilang, udahlah, kamu kalau renang-renang di sini aja, di hotel aja, indoor. Kalau renang di tempat sana, nggak bisa, saya. Nggak kuat. Jadi kita nggak terlalu melakukan aktivitas yang pergi ke tempat turis-turis gitu, teman-teman. Karena kita sudah pernah melakukannya, dan kita melakukannya 1-2 kali. Yang pertama kita ke Dubai, teman-teman. So... jadi ya sekarang tinggal ke mall-mall aja. Ke mall. Buat ngadem-ngadem. Daripada di hotel juga kan. Sebenarnya kita nih kesini sebenarnya bukan ini teman-teman. Bukan holiday ya. Saya sudah kasih tahu. Suami saya di sini ada kerjaan gitu ya. Ada meetingnya. Jadi karena anak-anak libur. Liburan ya. Ngapain? Maksudnya kasihan juga suami kerja kesini. Terus anak-anak sama saya di rumah aja ngapa-ngapain. Kan dia merasa bersalah sama sekali. Jadi ya, mau gak mau ya ini. Diajakin kerja, gitu. Diajakin kerja. Jadi ya, oke. Okay, okay lah. Have fun. Bersyukur. Bisa bareng sama suami. Biasanya seminggu sampai dua kali itu sudah. Suami saya sudah cabut. Cabut ke Dubai. Ke tempat yang lain. Ke Afrika, ke Eropa, pokoknya keliling dunia. Tapi ya puji Tuhan, saya sama anak-anak bisa nemenin dia di sini. So ya, yeah. Saya mau get ready dulu. I'll be back soon. See ya. Oke, kita mau tag. Hi. So, kita udah dalam taksi. Tuh yang mau ke mall, oke? I'll be back. Rambutku sih tuh injem 4. Rambut apa ya? Rambut tumbuh. See you. Oke. Okay. Sampai mall. Ini anak-anak mau beli makanannya. Makanan sing
pokoknya yang cepat saji tuh anak-anak paling seneng. Udahlah, nggak tiap hari juga kan di Norway, nggak tiap hari mereka makan ini. So kita ikutin aja apa kemauan mereka, ya. Ini berdua kemana-mana, kembar kayak arek kembar. Pak Jasin? Ah itu Radirat. Hah? Oh ini dapat fries. Not like this. Coba ya. Oh begini. Makan roti-roti begini sih. Oke, okay, enjoy. Pray dulu ah, kok dimakan dulu. Pray apa itu? Enggak ada pray kayak gitu. Pray yang bagus, Marco. Bingungnya itu. Hmm, kan dua. Wow. This is a small, but I thought this was regular. Mm. Enjoy. Jasin lagi. Petan terus. Anak ini di restoran, di food court juga petan-petan lagi. Hey. The French toast. Chicken bread. Look at that. Mango steak rice. Oh, not a just look. 20. Hanya nonton, karena kalau nemenin anak-anak makan wis melotot. Masa habis macet-macetan cuma beli makanan doang. Udahlah kita mau nonton, tapi gak tahu mau nonton apa. Let's see. Sama saya gila, dia mau nonton India aja. It's Bollywood sudah. No, fine. No. Seneng deh, ntar lo joget-joget gitu loh. Sudah? Enggak, sama sih. Nonton India bu. Bollywood sudah, stars. Nah, sayang, please, ah. Kita nonton ini. Casual. Marcus. Oke, kita menuju ke bioskopnya. Pakai baju enggak ini. Oke. Okay. Jelas sekali ya. Ya, oke okay, teman-teman. Kita sudah di sorry, di dalam cinema. We wait for it, oke. Okay. Yes. Sudah kelar. Waktunya pulang teman-teman. Jam midnight. Sudah jam 12 malam. Tapi ya pulang. Markus kan mau ngoceh di dalam bioskop. Dari ini scary, but scary tapi kok ngedagel lucu dia. Ngoceh-ngoceh dia saking takut ya. Saya enggak jadi takut malah jadi ketawa. Markus.
laughing in the scary. You kept laughing. Everybody was so scared. Mana maksudnya bikin lucu? Dia ngomel-ngomel sedih. That's why make me laugh. Actually, it was annoying. Dia lucu sekali ngomel-ngomel ya. Dia takut tapi ngomel-ngomel. Oke teman-teman, kita mau pulang cari taksi dulu ya. Nanti deh. Carrefournya 5 menit lagi tutup, sempat-sempatnya beli. Beli apa? Beli sayuran. Kali ini nonton horor kayak nonton komedi. Duduk sebelah Markus guyu. Dae wedi ngomel-ngomel dewe. Saya enggak jadi ketakutan. Hah? By this time. Katanya saya merusak suasana horor. Orang-orang pada tegang di semua di situ, saya malah guyu dewe. Soalnya kan itu apa teman-teman, ruangannya kan yang bias, yang itu ya, yang kecil ya, ruangannya yang mungkin filmnya udah agak lama dikit, makanya diposisikan ke bioskop yang kecil. Terus tahu kan ngakaknya saya itu kan kenceng, jadi semua orang itu ngeliat gara-gara Markus. Markus jadi suasana mencekam horor ya, nggak ini. Nggak apa? Tidak keluar, hilang seketika gara-gara saya. Betapa. Mama. Sudah. Sorry, agak kelamaan. Queen datang. Rek. Bisa resik, kabeh, bisa resik. Yes. Wih, sepatu anyar ya. Sepatu anyar ya. Wuhuy. Sepatu anyar. Oke, senang Oma. Saatnya leleh. Thank you for today teman-teman, udah ikutin video aku yang selalu amburadul dan barbar, oke? Okay? I'll see you again in my next video. Bye for now. God bless.